keanehan data situng TPS 48 Tanah Baru, Jokowi Amin kelebihan 100 suara. Dikutip dari Detik News, keanehan input data di situng untuk TPS 48 Tanah Baru, Depok, Jawa Barat masih jadi tanda tanya. Dicek ke C1 Plano ada perbedaan data 100 suara untuk pasangan 01. Dicek di pemilu 2019.kpu.go.id, Senin 22 April 2019 pukul 20.15 WIB, jumlah pemilih terdaftar adalah 305, pengguna hak pilih 252. Di tabel perolehan suara pasangan 01 ditulis, mendapat 235 suara, sementara pasangan 02 ditulis 114 suara. Jika dijumlah, maka total suara kedua paslon adalah 349 suara. Jumlah tersebut melebihi jumlah pengguna hak pilih. Belum ada data hasil pindai atau scan dokumen formulir C1 di laman tersebut. Redaksi menerima foto formulir C1 Plano di TPS itu. Dalam C1 Plano itu, tertulis pasangan Jokowi Ma'ruf Amin memperoleh 135 suara, sementara Prabowo Sandiaga 114 suara. Artinya ada perbedaan 100 suara tambahan untuk pasangan 01 yang diinput ke situng KPU. Belum ada penjelasan dari KPU soal data di TPS 48 Tanah Baru Depok itu. Namun untuk sejumlah kejadian serupa, KPU menegaskan ada human error. KPU menepis tuduhan kecurangan. Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error, ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di kantornya.